gitu. Panggil mama, ibu atau mama sih? Mama. 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 Pakai K. Mama. Enggak pakai K kok, Bogel. Mama kan mama. Mama. Kau aja yang sosok apa kau? Mama udah kan aku aja WA sama Bogel mama. Mama ajak Bogel apa kapan ada waktu. Udah gini. Ma, nah, saya manggil mama aja lah ya. Iya, aku juga lah. Gini, Ma. Jadi kan selama ini yang kita tahu nih, ini sorry bukan mau dakwah ini, bukan. Banyak orang melihat, ngedengar sih sesuatu yang belum tentu kebenarannya kalau mama Bogel tuh doain. Belum tentu kebenarannya kalau mama Bogel tuh ngerestuin. Nah, sekarang kan ada nih mama Bogel. Berarti memang benar direstuin. Iya, karena awalnya sih enggak, tapi setelah dia minta izin, ya saya mau enggak mau ya, karena itu hobi dia, ya udah saya dukung. Itu resikonya besar loh. Iya, kalau saya resiko besar, cuman saya berpikir lagi seperti ini, langkah rezeki pertemuan maut Allah yang ngatur gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau memang itu keinginan besar dia, ya udah saya doakan yang terbaik aja. Dan Bogel ini kayaknya gennya ke emaknya kali ya, mirip kan? Mirip ya. Anak cowok standar sih, Kak. Kayaknya adik sama adik beda. Adik mirip bapak. Ah, mirip bapak kan, siapa ini kan? Mirip bapak. Satrio. Walaupun saya enggak kita enggak ketemu bapak, tapi ini muka bapaknya. Iya, Pak ya. Sekarang Bogel ikut emak loh, mirip. Semua. Enggak apa-apa kok kalau mau ini, Gel. Kalau adik pengen mau kau bilang, enggak cocok di hati kau, kau bilang aja, Gel. Maksudnya gini loh. Maksudnya kayak gini lah bapakku ini, Gel. Maksudnya gini loh. Resikonya tinggi, terus ini maaf. Kalau menang, Bogel ngasih duit? Ngasih. Semua dikasih. Semua macam nenek, kakek, adik-adiknya, bahkan ngasih anak yatim. Jadi gini, itu ya. Maksudnya gini, itu ngasihnya sampai ke Helvet Setia Budi dari Marengan tinggal kan? Gak usah, kalau ke Setia Budi ya kita dapat lagi. Banyak kali, gak usah keluarga dulu. Semuanya dikasih kata si ibu. Enggak, maksudnya yang keluarga, anak yatim yang membutuhkan. Iya, janda pun kadang dikasih, janda yang tua istilahnya. Saya duda tua, Bu. Hei! Mendadak malam ini duda tua karena kondisi keuangan. Ya kan, mau disantunin ini. Kalau mau disantunin kita harus mendadak. Yaudah, kalau itu jadi gini, Bu. Jadi sebenarnya ada mau nambah anak lagi, Bu? Ada anak cewek nggak? Cewek udah ada. Berapa orang? Satu. Mau jadi anak? Satu. Dua, Bu. Kan dua cowok, biar dua cewek lagi. Mau, Ibu? Biar saya masuk. Cowok tiga. Cowok yang tiga. Berarti perempuan satu, iya. Kan? Dan gini loh. Gak ditanggapin. Makasih. Enggak, udah. Udah ada yang perempuan, Rere, kata si. Iya, kan kuliah. Kan aku nemanin mamaku di rumah, cuci piring, aku bisa. Ngepel saya bisa, Bu. Ngepel. Sama mamamu lah. Mentang-mentang mamamu gak pernah. Ya enak sih, punya adik kayak gini. Gak pernah ngasih jajan. Jadi gini, Bogel gini, Gil. Kalau bicara balap liar ya, malas sih aku ngebahas balap liar, Bu, sebenarnya. Karena udahlah Bogel ini udah. Siapa ya sih yang kenal Bogel di Amerika? Gak ada. Kalau di Medan banyak yang kenal. Maksudnya gini loh, Bogel itu apa yang terbesit ketika mau balap? Maksudnya gini, adakah kekhawatiranmu? Atau karena keyakinan yang udah didoain mak tadi hanya sebesar itu? Maksudnya gini, ini gimana ya kira-kira hari ini? Pernah gak sih gitu? Kayak mana ya? Ya lawan, tergantung lawan gitu kan, joknya lain-lain sih. Iya. Resiko sih. Kalau saya ngawatirin resiko, Bu, dari balap liar ini ya. Maksudnya, walaupun saya pernah dengar Bogel itu ikut balap resmi ya, kayak apa, road race ya? Drag race ya? Cuman kan resikonya besar, safety-nya nggak ada gitu. Cuman memang ini pula ya, identitasnya Medan salah satunya balap liarnya yang kayak gitu, yang nggak pakai helm, kadang pakai sendal, sering ya celana pendek. Memang selalu celana pendek. Nah itulah, bahkan lebih sopan dia di sini daripada di balapan. Kan kayak kanker nyawa, Bu, sebenarnya. Ibu nggak pernah Gel pakai ini aja, pakai ini gitu, pakai. Saya bilang juga kalau kanker pakai sama pendek, ya lebih ringan, ya udah, karena ada alasannya ya, Gel.
Kita enak, kita gerak gitu. Iya ya. Ibu, ibu tahu jadwal bogel balap? Misalnya kayak kayak malam ini tadi katanya mau balap. Kadang udah mau tidur nih kan, jam-jam 11 atau jam 12. Nanti masuk telepon. Tidur jam 11 masuk telepon. Malam ini kita balap ya udah jam 12 itu langsung berangkat. Sering mendadak ya, Gel? Ini balap kan. Besok belum tahu. Nanti begitu bangun tidur siang-siang besok kita balap. Gitu. Karena enggak satu bengkel aja yang dibawa. Bengkel sana sini, makanya sering berangkat-berangkat ke Aceh, ke mana-mana gitu loh. Enggak khawatir ibu gimana sih waktu selain doa tadi, selain doa waktu ibu gimana sih maksudnya perasaan ibu? Ya kalau namanya anak pertama ini kan? Kalau namanya orang tua itu tetap ada rasa khawatir, cuman saya balik lagi ya udahlah, istilahnya doakan yang terbaik aja gitu. Cuman kalau khawatirnya tetap ada kalau dia main itu gitu. Cuman dan memang keinginan keras dia seperti itu. Usaha sendiri di rumah, Bu. Iya. Itu sebelum bogel balapan atau sesudah balapan? Mungkin dari situ bogel. Gimana? Dari tabungan bogel. Sebagiannya dari bapaknya juga. Usaha apa? Boleh tahu? Baju. Maksudnya? Konveksi. Baju. Baju daster gitu. Online bogel. Enggak. Online juga? Ya kadang pun kalau ada mesinnya ter. Oh gitu. Kalau tetangga itu kan. Banyak udah tabungan bogel. Tabungannya sih kalau saat ini ya belum banyak kali karena dia baru beli mobil itu. Dari sebalap? Serius. Ya dari mana lagi duit dari mana sih? Maksudnya yang balap liar apa yang resmi kira-kira? Ya, kalau resmi belum pernah juara. Belum pernah juara. Berapa kali main belum pernah juara dari liar lah bang. Liar ya? Iya dari ibu darah nenek kakek atau dari bapak ada nggak pembalap gitu? Ada nggak jiwa-jiwa apa turunan? Tanjakanlah. Enggak, bukan gitu. Kalau turunan kan turun ibu bogel terus. Ini tanjakan ibu. Oh iya bisa. Atasan ibu luhur itu ada enggak? Dari pembalap sih enggak, cuma suka balap-balap ada. Atau mungkin kakek stres kan suka balap-balap. Kakek stres? Bapak ibu? Bukan, adik bapak. Hitam badannya? Iya begini. Iya betul. Betul. Pembalap tuh pemuda berbadan gelap maksudnya ibu pembalap itu. Betul, memang hitam juga. Iya hitam manis. Iya sama kayak saya pembalap. Ibu jangan bilang manis bu. Langsung kenapa? Oh, ada darah gel. Kalau bapak langsung nggak ada ya? Kah? Ibu iya. Juga nggak ada. Ngapain? Nggak maksudnya gini. Ngapain ibu pembalap? Paling nggak gini. Gel, lu tahu nggak sih sejarah mak lu? Sebelum ketemu bapakmu atau sebelum lo lahir, siapa tahu makmu dulu pernah mencintai seorang lelaki, seorang pembalap misalnya. Enggak pernah. Nonton balap itu? Enggak suka juga. Makku dulu bu, waktu melahirkanku lagi hamil tua, nonton film Darmendra, Mak Mita Bacan, maka aku sendiri hitam. Kayak hitam gini. Kayak Pak Sutrisno tadi, Wak Sutris tadi. Palik Sutris. Bogel kenal Pak Sutris? Kek Sutris. Kenal ya? Keluarganya lo kenal lah. Kalau saya nggak pernah, pasti Bogel nggak pernah tahu kalau Pak Lek Sutris dulu bareng. Sampai sekarang dia walaupun udah kakek-kakek kalau naik kereta nggak bisa pelan. Nggak ada waktu.
kacau. Gak ada otak aku ini nanya. Aku yang nanya nih. Aku yang nanya gak ada otak nih. Masa aku tanya ya. Maksudnya gini. Mungkin pernah nanya sama Lek Sutris itu. Dulu memang suka balap. Enggak. Cuman dia suka balap-balap kalau naik kereta. Kencang. Ya. Suka kencang. Lagi bawa apa enggak? Bawa-bawa ini enggak? Memang pedagang kan ada tuh gel yang mau bawa apa naik kereta apapun nanti naik beca pun membalap dia ya itulah elektris itu ya iya elektrisnya apanya ibu adik bapak tali lah kalau pak lih kalau pak lih kalau itu lah pun gitu istilahnya sewali sedara ya. Ya dulu karena dulu Lek Sutris belum ada sponsor aja dulu. Kalau iya. Sekarang enggak, sekarang zaman kan dulu pun enggak ada kerasa kayak dia. Enggak ada lah. King pun dulu belum bisa terbeli mungkin.